Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, sebuah andong menabrak pembatas jalan atau water barrier di kawasan Malioboro. Dalam kronologinya, andong seperti biasa sedang menarik penumpang di kawasan Malioboro. Sesampainya di Pasar Patuk, ada kendaraan bus yang mengerem dengan suara keras, sehingga membuat kuda terkejut dan memberontak hampir menabrak pembatas jalan hingga sang kusir terjatuh. Namun dalam kejadian tersebut, tidak ada korban sehingga penumpang dan pemilik andong menyelesaikan secara kekeluargaan. Diketahui, sebelum peristiwa terjadi, kondisi kuda masih aman dan sedang beroperasi. Kronologinya dari awal itu andong biasa ya narik dari area Malioboro, puter, sesampainya sebelum di Pasar Patok itu ada bis, bisnya itu mengerem. Rem angin itu suaranya keras sekali. Kuda takut, terus kuda berontak, kusir mengatasi tidak bisa karena saking takutnya kusir jatuh dari andong, kuda lari beserta andongnya sampai di Malioboro. Sementara itu, komunitas hewan Animal Friends Jogja menanggapi kejadian tersebut bahwa kuda di Malioboro banyak mendapatkan gangguan suara yang membuat kuda terkejut. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pemilik kuda di Malioboro, salah satunya dengan menyediakan tempat parkir bagi andong. Menurutnya, masih ada kekurangan penataan ruang terhadap pemberdayaan andong yang hanya berisi 13 cekungan, yang hanya bisa diisi 78 andong. Posisi kepala kuda yang berdekatan dengan jalan membuat kuda terganggu hingga mengenai kepala kuda. Tempat parkir yang tidak memadai di Malioboro, yang cerukannya kurang dalam, itu juga membahayakan buat kuda. Sering saya lihat kan, walaupun sudah miringnya 45 derajat, tapi kepala kuda itu dekat banget dengan jalan. Nah, itu kan begitu ada kendaraan lewat, terus kepala kudanya kan gini. Itu kalau kena, kepalanya kan ya berapi kan pasti. Ya itu, jadi ada banyak hal sebetulnya yang belum safety. Jadi itu sebetulnya antara penataan ruang dengan pemberdayaan si kuda ini tadi. Dengan adanya kejadian tersebut, harapannya masyarakat bisa semakin teredukasi terhadap satwa, khususnya bagi satwa transportasi. Dari Yogyakarta, Willian Susilo, Adi TV.